Mohon maaf ya geng, kalau ada telepon gue harus angkat. Nanti mati, yaudah mati aja. Gue merah-merah apa? Oh iya ini lagi tahu gak tau. Shalom, suka daging kambing gak suka? Suka aku segala macam daging kayak suka deh. Pentol doang nih, gak pernah makan daging. Ah bodo amat orang mau ngomong apa, terserah mulut-mulut mereka, pemikiran mereka sebetulnya. Cakep dong, adik Naka itu cakep sekali dari dulu, dari kecil. Aduh, hidungnya bagus banget. Si Naka kan sekarang udah di-spill sama Indah. Naka Indah. Si gendut. Nah, si gendut. Dulu Naka terus datang sini digendong sama Titi. Apa berat banget kata Titi. Iya, apa keringetan. Apa keringetan si Titi gendong Naka, lucu banget. Kakaknya tuh siapa sih? Waduh, kak, maksudnya? Kakaknya si Naka. Loh, Naka sendiri kok ya? Nah, yang kemarin TikTok sama kak itu siapa? Oh, adeknya Indah, kok gak Ari? Oh, ya ini. Lucu banget. Adek Naka. Sakit! Kenapa sih, Ca? Disiksa mulu gue deh. Pakai kalau nggak pakai LS botak, botak nggak sih, nggak botak sebenarnya, cuman kayak orang kesian gitu, kayak orang tipes gitu. Gue tau. Halo. Hari ini hari apa ya? Selasa. Yang sekarang zodiaknya apa ya? Kalau zodiak boleh dia pasti tahu. Zodiak aja ya. Cukup, sisanya enggak bisa. Jadi malu. Zodiaknya apa ya? Kasih tahu enggak ya? Kenapa pinggang lu sakit? Oh my god. Gatuh. Gue gitu. Ketemu orang yang baik, ketemu orang yang tepat, jatuh cinta lagi. Ya. No spill lah. Bukan artis. Jadi itu caranya move on adalah ketemu orang yang baik. Kalau ketemu orang yang baik, jadi dia move on. Bukan Gemini dong. Ada deh. Sorry. Yang ini nggak bisa. Maaf ya. I'm so fine. Yang ini gak bisa. Ini classified information. Gak boleh tahu. Pokoknya terlihatlah cantiknya. Terlihatlah aku. Amin, Riniati, thank you. Amin, ya Rabbal, amin ya Allah. Si Mutiara. Amin, Julia, amin. Ada deh. Ya udahlah, nanti juga tahu. Alhamdulillah. Iya kan, kalau orang jalan gimana sih? Aku sih pede kalau jalan mah jalan weh.
Tapi kalau ada foto lewat ya bukan salah gue. Gimana dong kalau amin, lancar, amin ya Allah. Jombloan sih. Kakak Mimin rese suka nge-spill, nyebelin. Kenapa napa Uyu? Kok mati Uyu? Mati Uyu. Oh ya Uyu. Dicas dulu Uyu. I got my head on the sun. Au. Masuk mau di hammer. Mau makan dulu ya. Mau makan dulu Uyu. Uyu Mimin Uyu. Uyu Mimi Uyu. Mimi Uyu Uyu Uyu. Uyu Mimi. Sambil makan awak. Gua telurnya lucu. Lu, lu. Lucu. Af. Lucu, lucu. Baru dong. Baru dong. Lucu. Gemes bulat. Ya, ini telur masa lonjong? Takut ibu kalau telur lonjong. Kan biasanya kalau dibolong dia ancur, ini enggak, masih bola. Tergantung, tergantung. Botak. Oh, botak. Kalau di publik jalan diem-diem kan luka. Oh, enggak, gue jalan enggak diem-diem sekarang. Oh, gue mau jalan mah heboh, hebring, set. Gitu, gandengnya gitu. Gitu gandengnya. Pede, kalau yang ini pede, proudly present kalau yang ini mah. Sangat proud gue. Yalah, kenapa gak boleh bangga? Harus bangga dong, dia bangga punya gue bangga punya dia. Itu caranya. My head on the sun, making me feel true. Only got one thing on my mind. Where is it? Tak dulu ya. Mana tadi pupufan gue? Gue taruh mana? Oh ini dia. I got my head on the sunroof, I'm making a favorite tune. Only got one thing on my mind. Man, ini tutup gak sih bau? Cantiknya, iya kalau lagi seneng cantik emang. Sudah tidak usah banding-bandingkan orang, sudah semuanya cantik sudah. Sekarang bikin penasaran nggak mau. Bukan masalah bikin penasaran apa enggak, masalahnya adalah dia tidak membuat aku menunggu. Anjay. Emang ya? Gitu. Manis di awal. Tapi nggak boleh ngomong gitu terus. Kalau ngomong gitu terus kita nggak membuat membuat titik. Ya udah nikmatin selagi bisa dinikmatin kan. Betul. Pikirin kan pemirsa nih mas. Titik kecap. Ya itu geserin ke sana dong. Aku mau ke sana. emang kering. Terus digeserin ke sini. Malah sini. Tiu, tolongin gua tiu. Tolongin dulu, tuh, lihat sini. Yang mana? Ada yang baru gua buka kok, yang dugaan tuh. Sudah ambil? Iya, Titi. Ini gak pake, Aino, teh. Iya, maaf. Loh, kelakonnya emang harus selalu macam anak-anak? Tuh. Ya, intinya gini. Tapi kalau pada ngeliat gue jangan kaget. Iya, Titi. Allahumma. Langsung tuh. Lu jadi cuci apa ya? Di mana yang mana mau cuci? Apa? Oh. Kan sering gue sekali. Ya celana.
Oh, lo banyak yang belum serikain ya? Yang celana hijau yang baru dari itu. Dari HN. Ya, ada celana hijau yang hitam kan udah gue pake. Itu belum nih, belum di setrika. Bukan, udah. Sebagainya udah setrika, belum masuk di sana. Nah. Namanya juga titiu iritiu. Kalau belum di setrika, belum dimasukin. Ya udah doa itu aja. I only got one thing on my mind. Benteng, oh gak ada benteng yang ini mah. Gak ada, gak usah pakai benteng-bentengan kodok, gak usah ribet. Yang ini gak ribet. Gak ada gamis, gak punya gamis. Eh, ada ding. Cuman kan aku juga butuh, masa aku kasih semua ke orang. On my mind, I got my head on the sun. Makan apa lo kak? Makan telur dadar. Diem lo, Citra setan. Makan dulu ya. Iya maaf, ntar gue pratelin. Ih, gede sih ya. Bismillah. Kegabutan menunggu dia yang pulang kerja. Iu, masa ngabarin? Iu, nggak usah, itu juga telepon. Pernah terpikirkan aku ha ketemu sama dia. Pas ketemu sekarang aku mau pingsan. Kaget lu gue. Aduh. Jangan pada julid ya. Kalau lihat gue somewhere jangan pada julid ya. Baik-baik sama aku ya. Aku baik lu. Si giveaway hijab aneh banget. Giveaway hijab ya jangan sama gua lah. Giveaway hijab yang mau pakai hijab sama gua. Aneh lu pada ya. Ya sama yang pakai hijab lah sama gua. Gak ngaruh gak sih? Narcissistic problematic. Gue narsistik, oh no. Enggak. Gue bukan orang narsistik. Yang narsistik mungkin orang lain. Mungkin lu salah room. That's not me.
gue kan pernah pakai hijab til daripada dibuang, ya masa gue buang barang, kan nggak mungkin. Keluarga gue kan banyak, temen gue kan banyak juga yang kepingin juga, jadi ya udah. Dan itu kan hijab juga udah lama, masa mau dibahas sekarang? Kayak kalau mau ngejulitin orang telat nggak sih gitu? Too late. Bener nggak? Masa makannya nggak marah-marah? Thank you. Itu nggak mungkin orang nggak tahu nggak sih? Sekarang gue udah buka hijab dari tahun berapa? Terus tiba-tiba, who's this? Kayak gue buka hijab itu dari tahun berapa? Terus tiba-tiba kayak lo sekarang pada nanya kayak, kak jilbabnya mana kak? Ini mana? Kayak, what? Kalau aneh, ya udah lewat lah. Apa sih? Kecuali gue baru buka kemarin. Nah, itu baru lo ngomong. Think, honey, think. Ini pieces siapa sih ngirimin gue mulu? Hai, pieces sih. Kirain cowok. Iya, aku selalu eyelash tau. Gue selalu pakai eyelash karena gue ngerasa kayak orang sakit tipes. Gue gak pake eyelash, aduh kuku gue sakit banget kalau cuman. Guys, tau gak, gue berarti kayak untuk beberapa hari ke depan belum bisa yoga. Gue sedih banget gue. Mau tau kenapa? Karena kaki gue lagi santengan. Cantengan coy. Sedih banget lu, gue sampe kayak pengen nangis banget rasanya kayak lu, Tuhan. Malah gue orangnya suka pakai sepatu. Nih lu udah aja dibaca. Jangan dimohon. Mamam telur.